dukungan dari Pangdam 17 Cendrawasih dan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, akhirnya gudang pangan, gudang logistik sekarang sudah terbangun dengan baik, tempat untuk menampung berbagai macam kebutuhan pangan di sekitar di distrik Sinak dan sekitarnya, terutama untuk mengantisipasi manakala terjadi lagi masalah bencana kekurangan pangan atau bencana kelaparan di distrik ini. Adanya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan itu biasa. Tapi karena letaknya sangat jauh ini di distrik Sinak, butuh perhatian, butuh kerja keras. Karena setiap bahan bangunan ini harus dipindah dari Timika ke sini menggunakan pesawat udara. Ini nanti secara lambat laun akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Puncak. Setelah membangunnya logistik ini, kami sebagai masyarakat sangat ucap terima kasih, karena memang kami sangat butuh bagi masyarakat, karena setiap lama turun itu tidak ada tempat untuk kami menabung. Nah, ini salah satunya untuk kita menabung para logistik. Makanya kami dari masyarakat yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah.